kejap. So macam kita nak pergi ada satu dua kedai. So korang nak tahu kedai apa, jom ikut saya pergi. Dia lagi nak pulang. So saya ada nak beli barang sikit. So kita akan naik motor, then kita akan gerak ke tempat yang kita nak tuju. Okay, so dah settle beli barang tadi. Jadi kita tengok ni barang-barang. Ini tadi tu. Okay, so kalau korang nak tahu barang apa, okay, kita akan try buat unboxing selepas ini. Okay, stay tinggal. Kita nak buka ni. Portable. So harga dia agak mahal, agak aku beli lah. Dia boleh kipas ni boleh bawa dekat mana-mana, dan tinggi dia boleh tinggi juga lah, boleh tahan tinggi dia. Nanti korang tengok lah. So ni kotak dia, nice kan? Korang boleh tengok dia punya spek. Kita bawa sini dan maybe tengok lah. Kalau mungkin kita try review. So sekarang kita buka kotak. Korang akan dapat manual. Kita akan pergi ni lah. Saya tak pakai mana manual. Tapi ada bahasa Inggeris juga. So kabel micro USB, so ini untuk charge dia. Then kipas dia. Ini dia pin. Saya katakan pin lah. Saya tanya kenapa saya mengenai mana pin. Korang boleh tahu apa mana pin. Korang try bulan buat kipas ni, senang lah. Sekarang
remote. Ni kipas dia. Okay. Okay, boleh korang akan nampak dia macam ni, cik. Dia tak ada lapsa sangat macam cik tadi. So, dia akan ada remote, satu button on. Ni adjust untuk speed. Ni timer. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. So, dia ada adjustment. So, macam kita nak buat portable dia senang. So, ni tekan kat sini. Kipas ni. So korang nak tahu kenapa kipas ni, kita akan tengok satu video khas untuk ni. So dia punya skin tinggi lah. Khas dia macam mana, rupa dia, speed dia macam mana. So aku akan buat satu video khas. Okay. So saya dah selesai dah bosik hari ni, kipas ni dan lampu ni. Okay, saya dah bosik hari ni.